kayaknya maksa banget sih. Hah? Ini sudah saya beli. Beli dari mana? Kapan bayarnya? Saya ngelihat aja baru, Bapak. Kalau Bapak udah lama nggak ngebul begini, Bapak pasti baru. Dokumennya sudah ada di tangan sekretaris saya. Eh, dokumen-dokumen. Saya butuhnya uang, men. Baik. Nggak baik dong, orang toko saya mau digusur. Gimana ya? Ya gimana? Pokoknya Bapak pergi. Berangkat dari sini. Oh, jangan. Soalnya sekretaris saya bawa buktinya. Mana? Nanti. Nanti. Saya mau buru-buru, ada undangan. Ini sedikit lagi truk material akan datang. Mau ngangkut ini semua. Oh, nggak bisa. Saya pokoknya nggak bisa. Langkahi dulu mayat Bapak kalau Bapak mau ngebongkar ini. Mayat saya sendiri? Iya dong. Nggak bisa. Nah, nggak bisa gimana? Sebentar lagi. Masa nggak bisa mau ngebongkar Bapak gitu? Nggak bisa. Harus bisa. Harus bisa dari mana? Saya kan mandor, masa mandor ditahan-tahan. Mandor apaan? Saya mandor. Mandor tahu nggak? Apaan? Makan kuat kerja kendor. Nggak bisa. Yang penting saya harus melaksanakan tugas saya. Nggak bisa. Terus, 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 terus. Ya, dikit lagi. Dikit lagi. Oke, merapat. Siap. On the way. Mau udah, udah om. Pak, ini kalau dikerok, ini toko saya nggak rubuh, gatal saya. Ini cuma contohnya, nanti ini yang datang kayak gitu. Saya beli ini mahal loh. Ya terus? Ya ini truk saya. Apa urusan? Bukan truk, ini traktor. Oh iya. Traktor. Traktor. Traktor mau apa RJ, no? Yang yang ditaruh penggorengan? Kraktor. Hah? Kraktor. Itu kraktor. Tadi Bapak bilang? Kraktor. Ya itu makanan Betawi. Bang, itu kraktor. Tunggu. Sok tahu. Tunggu di mana orang buat tadi dengan mana? Emang dari teror? Sekretaris saya mau datang loh ini. Ya udah kita gusur aja. Gusur aja? Ya. Saya nggak ada utusan. Nggak ada urusan. Nah itu maksudnya. Pokoknya. Ya tapi dia udah sah pokoknya. Hah? Saya harus menggusur nih. Ada Pak Dodit? Awas. Saya sekretaris. Ah, perasaan atasan saya orang kaya deh. Nah iya saya. Orang kaya. Saya gak kelihatan kaya. Bapak gak kelihatan, cuman kecium baunya. Pak, nih surat kepemilikannya. Mana? Kamu tuh jangan genit-genit sama saya. Ayah. Kok genit-genit sih, Pak? Nih. Halo? Punya saya semua. Situ megang surat atau megang kartu? Main diumpetin lagi. Yang agak lamaan. Tolong, kasih ke dia. Saya bos loh, saya. Baca. Itu nama saya bukan? Pak, gimana sih? Tunjukin. Coba tunjukin dulu. Coba baca dulu. Komeng Sulastri bukan? Kok Komeng Sulastri? Nama saya siapa? Kom Alfiansa bin Komeng. Pak, Bapak memang beli tanah, tapi bukan di sini. Nah, di mana? Lah bukan nih, kan ada petanya gimana sih nih? Tuh. Tuh, di sana tuh harusnya. Lu salah kan? Gimana salah sih? Salah toh? Salah, Bapak makanya jangan cuma punya uang banyak. Ya udah, ayo kita ke sana. Sana. Lu juga sana. Ya maaf. Lu juga sana. 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 Waktunya kuis. Ya nih. Ada abang nih. Abang. Sama. Cinta Niji. Cinta Niji? Iya. Pak, nggak beli mie dok-dok. Gerobaknya mana? Gerobaknya mana? Ya. Nanya gerobak.
terkenal lagi. Angkat telepon. Angkat telepon. Tuh. Aru. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Yeah. Dengan siapa di mana? Sabda Jakarta. Sabda Alam. Jakarta. Alam Baka. Ambaka. Sabdakar Jakarta. Sabdakar. Di Jakarta ya, Mak? Di Jakarta ya? Ya, siap dengerin ya. Ya, siap dengerin ya. Saya mau ngapain ya? Coba ditebak. Oprok-oprok. Bukan, emangnya sulap. Ya, oke. Okay. Dia akan menyunyah. Nyanyi. Ya. Ya. Ini ada suir. Suir. Sair. Sair. Emang ayam di suir? Ya. Oh. Aku nyanyi ya. Ya. Bersama hangatnya mencari bikin kematian di lukisan kekan memori kita bahagia. Kita bahagia. Bahagia. Hoyo. Apa, Bang? Nggak sesak napas. Malu nggak sesak napas. Mana lu, Mak? Sehat-sehat aja. Sehat. Bisa nyanyi tadi? Enggak. Ya udah, kasih pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang dinyanyikan Kenta? Bahagia. Bahari. B dulu. B dulu. Yang A. Bahagia. Dapat. Iya. Kan Mas Rupiah, potong aja. Aduh, itu pecut apa? Pecut mana? Oke, ya. Aduh, ajak ikut kuis Twitter. Buat semua yang punya handphone, yang punya Twitter, Kenta. Silakan. Kenta. Baca coba, Kenta. Baca Kenta. Ya. Kuis Twitter. Aduh, ajak ikut kuis Twitter. Udah lo. Menonton. Jangan lupa ikutin kuis Twitter. Bukanya tuh di sini ya kan? Iya. Ya. Ya, mention teman kamu dengan gombaran kata-kata aja. Tajil. Lu yang bener, ntar orang bingung. Mention ke @ bukanya di net dengan hashtag bukanya di net _ 18. Mention itunya, kata-katanya. Mention teman kamu dengan gombaran kata tajil. Kata tajil. Kok dikecerekin, Bang? Oke, jadi silakan. Ya, yang mau ikut-ikut di kamera masih takut. Iya, waktu itu masih agak. Sekarang juga sih ya. Udah. Oh. Iya. Nama kamu siapa? Nama aku Lisa. Hai, Dek Lisa. Halo, Mas. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama sinyal? Kalau aku kan orang, kalau sinyal kan buat handphone. Salah. Apa bedanya? Kalau sinyal tuh 4G, kalau kamu 4me. Beneran. Janji nih. Ayo. Cie jadian. Iya. Kamu tahu nggak bedanya kue sama kamu? Kalau kue kan makanan, aku orang. Terus apa dong bedanya? Kalau kue itu dikukus, kalau kamu dikis-kis. Apalagi dong? Kecantikanmu itu
Anu, kamu itu seperti takjil. Oh, makanan buka puasa. Takjil yang enggak laku. Gimana? Bagus kok. So sweet. Sweet banget. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku juga. Gusur-gusur. Main gusur-gusur ya, ngapain di sini? Salah. Salah lagi. Hampir aja aku kehilangan pekerjaan. Main gusur-gusur aja. Salah tempat kan? Dia juga tahu lagi. Di sini saya akan memborong semua HP ini. Sombong. Lu mau borong HP? Lu SMS aja salah kirim terus. Kemarin di WhatsAppin dia tulisannya jelek banget. Iya. Lah gimana? Duit saya banyak, saya bingung mau tak pakai apa lo. Pakai ya. Beli itu kuburan lo tidur. Ini orang kok sombong banget ya. Mendingan daripada bingung itu abis ngeborong handphone buat diapain, mendingan dibagi-bagi ya. Iya, langsung saja. Waktunya quiz! Boleh ya dibagi-bagi ya? Orang kaya. Wah, bukan duit dia. Bukan duit dia sih. Duit motor lah. Halo moto. Iya. Kalau saya bilang halo moto, jawabannya adalah moto. Jangan deket-deket bang. Ini muka semua jidat ini. Moto is back. Halo moto, moto is back. Teleponnya ke nomor di bawah ini ada nggak di bawah ini? Nggak ada. Ada dong. Daripada jatuhan ada dari. Ada di bawah ini nih. Halo moto. Moto is back. Moto is back. Yeah. Ya. Pak, dia ngapain sih di situ, Pak? Dia memang begitu. Dia sombong. Sangkain udah maghrib kali. Biarin aja. Dia memang begitu. Dia suka orang kayaan, suka orang bingung. Banyakan duit bukannya senang. Ntar dulu, rambut gua sama dia sama. Sama. Cie-cie. Orang kemarinnya satu salon. Kok dia cie-ciein sendiri sih? Emang dia begitu. Pak, namanya siapa, Pak? Maksudnya sih, bukan. Ini yang telepon. Nanya. Gak ada yang nanya, lu nanya bapak. Siapa namanya, Pak? Aminuddin. Oh. Aminuddin, di mana, Pak? Hamil. Cilacap. Aminuddin. Hamil. Enggak, dia gak hamil. Dia namanya Aminuddin. Namanya Hamiluddin. Oh, Hamiluddin. Hamiluddin di mana, Pak? Tetangganya Hamil Anggur. Cilacap. Di mana, Pak? Cilacap. Hanya cara. Hah? Cilacap. Cilacap. Bapak Cilacap. Cilacap. Di Cilacap tuh terkenal dengan banyak orang Cilacapnya. Emang iya begitu. Enggak, gua ngasih tau Mel, takutnya lo enggak tahu. Tahu, Pak. Namanya juga di Cilacap pasti orang Cilacap isinya. Ah, enggak mungkin, buktinya di Saudi orang Indonesia mulu TKW. Iya juga sih. Kan. Iya. Aduh, ya udah. Tuh pertanyaannya. Pak Amil, jawab pertanyaan dari Bapak kaya ini. Iya. Bang apa yang bikin pintar? Enggak usah tawa. Aku. A. Bang Toyib. B. Bangku sekolah. B. Bangku sekolah. Yeay, betul! Hei, hei, hei! Kalian selamat ya. Bapak mendapatkan satu unit Moto E3 Power persembahan dari Motorola. Kok kalian kaya juga ya? Halo Moto. Nih yang kaya ini. Halo Moto. Kamu, Bapak sebenarnya mau gusur daerah mana sih, Pak? Daerah tadi. Tuh ada yang lupa. Ah, baru gitu doang udah gue. Gitu. Gimana? Ah, gitu doang. Halo Moto. Moto is back. Yes, yes. Tanya Pak, katanya siapa? Halo, kamu siapa? Ya. Umi di Serang. Puri. Oh, Umi di Serang nggak bilang Abi. Umi di Serang. Umi di Serang, Abi diem aja. Bukan di Serang. Serang perang Pak, daerahnya namanya Serang. Oh, bukan Umi. Di Serang. Umi di Serang, Abi sama anak-anak harus bantuin. Abi kalau sampai Umi di Serang, udah pasti dia ngebantuin. Oh iya. Yeah. Ini gimana? Umi. Ya. Uminya berapa kali? Kalau 3 kali ada talui. Umi,
Umi. Ada Talwi. Umi. 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 Iya. Jawab pertanyaannya Umi ya. Iya. Umi. Pertanyaannya adalah. Iya. Ya, silakan Pak Bandit. Tang apa yang bikin bokek? A. Tang obeng. B. Tanggung bulan. B. Tanggung bulan. Tanggung bulan. Betul. Selamat, kamu mendapatkan 1 unit Moto Istri Power persembahan dari Motorola. Jadi dagangan kita masih aman. Alhamdulillah. Bapak Dodit. Nggak tahu deh pokoknya. Pak, ini bapak ini kan yang mau gusur toko saya, nggak jadi. Dia salah. Ya, beda. Yang ini dikasih samponya kan, sampo wanita. Sampo wanita, kalau itu? Ini sampo dari RRC. Sampo kong. Kuwil dong. Kuwil dong. Ya, oke. Okay. Ya, oke okay lah. Ya, berarti pokoknya kita aman. Ya. Aman ya. Nggak usah bapak takut. Bapak jangan asal-asal gusur lagi ya. Iya, nggak usah mikirin THR. Kok gak usah mikirin THR, kayak THR tetap dibagiin dong. Iya, kamu gak usah mikirin udah. Cukup yang mikirin saya. Oh iya benar. Ya. Saya tinggal terima saya aja ya. Saya juga mikir. Ya. Mikir apaan lu? Mikir ikut aja. Bahkan itu toko gua. Gak perlu jadi ikut mikir. Gak usah udah. Ya, udah. Pokoknya tuh kan, ini bapak berat-berat-berat aja. Makanya kalau dia jauh jangan ambil kompresor. Oke. Okay. Ya bang, tugasnya gitu berat-berat. Pokoknya yaudah, aman, bapak aman. Harusnya saya ajak renungan juga nih, semua harus ikut yaudah, merenungkan. Okay. Kita akan dengarkan renungan. Arman mau renungan? Oh bukan. 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 Oh. Ini teman saya, makanya saya agak, ya pokoknya kita ikutin aja. Ya, mau bener mau enggak, yang penting ini renungan ya. Renungannya bener, orangnya yang mencurigakan. Nah, mari kita saksikan.